Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Astro Awani. Bakal menamatkan zaman bujang tidak lama lagi, pelakon terkenal Shafiq Kyle mengaku berdebar dan kini dalam proses menghitung hari bergelar suami kepada pelakon Mimi Lana. Pelakon film Police Evo 3 ini juga mengakui banyak mempelajari ilmu rumah tangga sebagai persediaan sebelum menempuh kehidupan baharu kelak. Memandangkan majlis bakal tiba tak lama lagi, saya ambil pendekatan belajar apa yang perlu dipelajari. Nak jadi suami, nak jadi istri, kita kena belajar, bukan sebab kita ada duit kita boleh kawin. Ataupun kita rasa dah matang kita boleh kawin, tapi kita kena teruskan belajar. Karena itu persediaan sebelum nak jadi suami, katanya ketika ditemui di majlis berbuka puasa bersama para media dan warga kerja Polis Evo 3 di Six in the City 6 Petaling Jaya pada Kamis. Tambah pelakon berusia 31 tahun itu, persiapan majlis sudah selesai sepenuhnya. Dalam masa sama, dia berharap para peminat terus mendoakan agar segala urusan perkawinannya dipermudahkan. Terdahulu pada 21 Januari lalu, Shafiq bersama keluarganya merisik Mimi dalam sebuah majlis yang diadakan secara tertutup di kediaman dramatis itu. Sekian info hari ini dari Astro Awani.